podcast spesial Jack Launch TV. Jakarta selamat kembali musik Zibel. Sobat setia channel YouTube Jakarta Launch TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Fatu Rizky senang kembali menyapa Anda semua tentunya di program kesayangan kita semua yaitu Grebek Kampung dan disponsori oleh Jack One Mobile, aplikasi persembahan dari Bank DKI, satu aplikasi yang memudahkan kita dalam membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Luar biasa, boleh minta positive vibes-nya? Tepuk tangannya. Karena di sini saya pengen yang positifnya tidak hanya saya aja, karena kita sekarang sudah datang di salah satu tempat semi outdoor yang masih berada di Jakarta. Mungkin kalau belum tahu nanti kita akan cari tahu lebih lanjut. Dan yang baru bergabung tolong dong ditekan tombol like-nya, di subscribe juga dan di share ke teman-teman. Mungkin aja butuh rekomendasian tempat nongkrong ataupun WFA yang paling recommended banget. Nah kalian nanti di sini bisa jadi salah satu rekomendasinya ya. Dan tentunya kita juga sudah kehadiran owner dari tempat semi outdoor kita kali ini. Di sini ada Bang Julio. Halo Bang Julio. Halo. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah kabar sehat ya. Sehat. Luar sehat, biasa. Sehat. Emang kalau apa namanya kayak kita sehat terus Bang ya. Harus sehat terus. Bawaannya iya. Gimana Bang Julio? Di sini kan kita sudah datang ke tempatnya nih ya. Terima kasih banget sudah. Iya. Menyambut kami dengan hangat dan tentunya mungkin beberapa rekan-rekan dan juga sobat yang sudah menunggu-nunggu nih tempat apa di sini mungkin bisa jelaskan sedikit Bang. Ya, jadi memang tempat kita bisa dikatakan dari brandnya sendiri Halaman Baru ya. Betul. Halaman Baru ini memang bisa dibilang saya buat tempat ngopi, suasananya outdoor karena memang kita memanfaatkan lahan halaman kita di sini. Sehingga memang tempat yang memang bisa dikatakan outdoor ini memang setelah dari pandemi itu sangat banyak banget ya bermunculan ya. Setuju. Apalagi kegiatan-kegiatan di luar-luar ruangan gitu, gitu jadinya. Jadi mengusung konsep yang lestarikan ya, lingkungan ya gitu ya. Gitu. Tapi emang sekarang lagi apa ya, tidak hanya ngehits ya, mungkin emang jadi salah satu destinasi favoritnya para Gen Z. Iya, iya betul. Terus para generasi sandwich bisa dibilang ya. Karena mungkin yang milenial kan udah lewat ya masa-masanya. Betul. Tapi juga ternyata gak sedikit loh dari kalangan orang tua yang juga tertarik buat ikut hangout dan juga mungkin chill and relax sementara waktu ya buat di tempat-tempat kayak gini ya. Betul, betul, betul. Kenapa Bang kayak apa namanya dinamakan sebagai halaman baru? Gitu. Halaman baru ya, halaman baru.
ngikut dari lihat dari tempatnya juga sih ya. Jadi saya dapat tempat ini juga cukup unik juga. Uh-huh. Di dalam gang masuk ke dalam rumah gitu kan. Tapi enggak terlalu jauh dari jalan, which is jalan, good sih menurut saya. Jadi ketika saya lihat tempat ini, saya lihat halaman ini. Oke. Gitu. Jadi wah, ini cocok banget nih ketika setelah selesai pandemi buat di outdoor nih kayaknya sangat cocok banget. Kenapa jadi halaman baru? Pertama adalah begini. Memang banyak yang sudah saya buat juga. Kebetulan biasanya nge-develop buat orang lain. Oke. Gitu loh. Saya ngebantu buat develop buat orang lain. Tapi udah lama, udah bosan juga. Ah, masa saya nggak punya sendiri nih? Betul. Gitu ya. Akhirnya terketuk tuh. Terketuk nih. Jadi kan istilahnya akhirnya, ya udahlah, saya coba untuk membuka halaman baru nih. Lembaran baru. Wow, ini ternyata bosnya dari halaman baru loh. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau dapat diskon langsung boleh di komen ya. Di kolom komentar di bawah atau minta diskon apa, nanti bisa kita konsultasikan boleh langsung ke Bang Julio ya. Boleh. Sebelum kita banyak-banyak berbincang lagi dengan Bang Julio, kita akan dengarkan sedikit persembahan dari Pegawai Musik Sipil. Lagu ini spesial untuk kalian-kalian yang terindah hanya di Jakarta Lounge TV dan Halaman Baru. Lanjut masih. Yeah, oh, say,
Oke, boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat pegawai musik sipil. Iya. Luar biasa abang-abang, semangat ya bang. Thank you banget sudah membersamai kita di kesempatan kali ini ya. Sampai kelibet nih ya. Pokoknya kak, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa dicari aja di search, udah ada di Google Maps ya bang? Sudah ada. Halaman sudah baru. Ada. Dan nanti kalian akan melihat langsung di sini bahwa saya juga ngerasain vibes-nya. Ini kayak ada apa ya, di suatu wilayah di dalam Jakarta dan masih begini gitu, adanya hanya di halaman baru. Iya, betul. Oke bang, tadi kan sudah ngobrolin sedikit seputar apa namanya usahanya gitu bang. Nah, udah mengusung konsep semi outdoor di apa namanya, di mana baristanya dan juga tempat reservasi di dalam, tapi buat menikmatinya di luar gitu. Iya, kan? Betul. Nah, betul. Menu yang diangkat mungkin ada ciri khas sendiri nggak dari halaman baru ini sendiri? Kalau menu sih sebenarnya kita sama ya, semuanya sama. Standar ya. Kalau saya lihat sekarang ya coffee shop ya hanya seperti itu aja. Kecuali memang kita bikin makanan atau restoran yang spesifik. Betul. Ya, tapi kalau untuk sekedar coffee apa segala macam ya seperti pada umumnya aja. Dan ya memang cocok-cocokan. Betul. Gitu ya. Kalau seandainya saya nih atau mungkin teman-teman yang baru apa namanya nanya-nanya, kira-kira kalau datang menu recommended-nya itu apa? Tergantung, kalau misalkan istilahnya mau kopi atau non kopi ya, sementara kita bisa kasih itu yang di menu ya pada umum ya, es kopi gula aren gitu ya. Oke. Es kopi susu gula aren, tapi memang tapi khas khasnya khas halaman kita, baru ya. Gitu ya. Oke. Terus kalau ini apa namanya menunya tersendiri berarti lebih ke Indonesia bang ya? Indonesia Western ada juga. Ada Western juga. Western ada, juga. Ya ada Western juga juga. Indonesia juga ada. Oh, kalau boleh tahu ini berdiri sudah berapa lama, Bang? Kita itu udah 2 tahun. Sudah 2 tahun terhitung berarti pasca pandemi darurat ya? Iya, sudah PPKM udah agak sedikit lowong lah. Berarti ini salah satu tanda bahwa bangkitnya perekonomian dimulai dari apa namanya bikin sesuatu hal yang kecil mungkin ya, Bang. Betul, 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 betul. Jadi dari sini Abang beranjak. Nah, tentunya kalau tadi Abang bilang halaman baru ini selain halaman baru bagi hidup abang, nah, iya. Terus abang juga katanya sempat melakukan beberapa hal, apa namanya ngebantu orang-orang buat ngebangun hal serupa gitu. Iya. Didasari abangnya berarti pebisnis juga bang? Iya, memang saya main F&B itu dari 2014. Oke. Iya. Hampir satu dekade ya? Iya, mulai dari kerja apa segala macam sampai akhirnya. Ya bantuin untuk punya orang, yang nge-develop punya orang, sehingga ya habis itu kita bikin brand sendiri. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Gitu. Terus berapa brand bang yang kurang lebih abang udah handle? Ya kalau bicara untuk ngebantuin orang pasti lebih dari 10 ya. Tapi kalau brand sendiri namanya bisnis kan istilahnya naik turun, buka tutup apa segala macam, brand sendiri ada beberapa lah. 4-5 udah ada begitu. Wah luar biasa, konsultan loh. Boleh minta tepuk tangannya dong? Gitu. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, mungkin bisa nanti kunjungin ke Bang Julio kali bang ya? Boleh, main sekalian halaman promosi. Baru. Betul. Main aja di halaman baru, nanti langsung calling-calling Bang Julio. Jasanya gede ya relatif bang ya? Relatif lah, tergantung. Gede kecil tergantung. Tergantung. Iya. Nah bang, kalau seandainya mau ngebook atau mau jadikan ini sebagai venue, entah sebagai buat engagement place atau buat wedding place, ini bisa atau enggak nih bang? Bisa banget sini. Bisa banget ya? Bisa banget. Ya memang tapi intimate ya, karena intimate. Memang khas luasan kita juga enggak terlalu luas. Setuju. Ya kalau buat intimate ya kapasitas 200 orang kayaknya masih oke lah. Oke. Saya juga ngelihatnya kayak apa ya? Kalau ngelihat ini kayak ada konsep pernikahan yang di outdoor gitu. Ya, ya, atau ya. Apa namanya tunangan yang ya cuman sekeluarga inti yang katanya notabene-nya tetap ada acara tapi tetap ini Bang ya, tetap sakral karena betul. Dalam acaranya gitu betul. Ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau nanya-nanya banyak lagi seputar mungkin halaman baru dan juga Bang Julio, boleh juga di komentar di bawah ini dan kita akan dengarkan lagi persembahan musik dari pegawai musik sipil. Untuk teman-teman Jakarta Lounge TV, lupakan problematika kehidupan sejak kita ngopi-ngopi bareng di sini masih. Ngopi masih. Pegawai musik sipil. Take
masih dengan mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih. Oke, minta dong tepuk tangannya buat pegawai musik sipil. Kalau emang bermusik tuh emang semua yang dari hati akan sampai ke hati lagi ya. Katanya begitu Bang ya. Iya, betul. Bang Jul suka musik juga? Lumayan suka musik. Main juga. Suka. Genrenya ke arah mana nih? Aduh, koplo sih kayaknya. Koplo. Koplo in the house yo. Sama juga kayak emang kalau Indonesia ala Indonesia banget tuh ya. Iya benar. Mau di barat-baratin, timur-timurin, tetap aja baliknya tetap goyang juga gitu ya. Oke, buat sobat Jakarta Lounge TV yang baru bergabung, selamat datang kembali di Gerobak Kampung. Kali ini kita menghadiri di salah satu tempat. Ada Dogi di sini. Salah satu tempat semi outdoor yaitu Halaman Baru, dan kita juga sedang berbincang dengan ownernya yaitu Bang Julio. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, di-subscribe juga, dan di-share ke teman-teman yang mungkin sedang mencari list rekomendasi tempat untuk hangout ataupun WFA ya. Oke, Bang Jul, ngomongin seputar Halaman Baru, berdirinya sudah lebih kurang lebih 2 tahunan ya, dua tadi tahun. Dibilang. Kalau boleh tahu bagaimana hiruk pikuknya menjalani bisnis ini dan naik turunnya bisnis apa namanya coffee dan eatery ini, Bang? Iya, biasanya memang kalau memang namanya bisnis ya naik turun ya. Terus kalau misalkan kita perjalanan kita memang ya di awal memang kita lumayan ya rame ya segala macam. Tapi itu balik lagi di mana ketika kita tetap konsisten buat ngejaga customer kita. Jadi banyak tempat-tempat yang bermunculan setelah kita buka di sini sebenarnya. Benar. Jadi alhamdulillah karena kita konsisten, meskipun banyak tempat-tempat baru yang buka
orang akhirnya mencari di mana memang mereka nyaman. Oke, benar gitu. Sih. Balik lagi mau yang kayak gimana kalau udah nyamannya di situ aja bang ya. Nah, kira-kira ada nggak atau boleh di share nggak bang, gimana cara abang tuh buat bikin halaman baru ini menjadi sesuatu dan bikin orang nyaman? Tentu yang abang kedepanin apa nih bang dari halaman baru? Service. Service okay. itu paling penting ya. Oke. Okay. Service paling penting ketika mereka memang sudah merasa nyaman datang ke sini. Saya juga nge-treat teman-teman kita tuh istilahnya yang kerja di sini tuh customer is the king. Itulah teman lo. Wah. Customer adalah teman gitu loh. Jadi lo anggap aja teman lo datang ke sini, yeah. Lo ajak ngobrol, lo ajak happy di sini gitu kan, sehingga dia pulang dari sini tuh happy ending nih. Iya lagi, jadi kayak dia nemuin teman baru lagi di tempatnya. Betul, ya. Betul. Karena kan selama ini kan customer is the king, mungkin ya emang semua konsep betul. Bisnis gitu. Betul, ya. Betul, betul. Tapi kalau customer is a friend menurut saya kayak another level deh. Karena emang bener, bikin nyaman ya, bikin ya kita jadi temenan aja dulu, ntar kedepannya bisa. Iya. Intens kemana gitu. Bisa kemana betul, gitu betul, bang betul, ya betul. Oke bang, tadi saya juga sempat ngelihat ini di setiap sudutnya Instagram mobil bang. Ini abang pernah apa namanya ngusung tempat atau temain tempat kayak gini nih kayak seperti ini, pernah lihat di mana bang referensinya? Iya pastinya istilahnya kita juga studi banding dengan tempat-tempat yang lain ya. Oke. Istilahnya apa sih yang lagi hit, seperti apa konsepnya gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang kita lagi apalagi udah 2 tahun nih. Setuju. Sudah 2 tahun kita improve apa lagi nih saat ini, itu yang harus kita pikirin. Terus modelnya mau seperti apa, apalagi yang lagi tren. Benar-benar. Ya, itulah memang yang saya kita lihat gimana supaya tetap kita tempatnya orang tuh enggak bosan kemari. Benar-benar. Gitu. Apalagi ini tempatnya baru juga, kalau mungkin teman-teman search di Maps ya, ini kan adanya di ujung Jakarta bisa dibilang bang ya, perbatasan dengan Depok dan juga ya bisa dibilang nggak dekat ibu kota banget lah ya, di tengah-tengah kota gitu. Dan ternyata di sekitar sini juga dibangun tempat hiburan dan juga wisata baru. Ternyata itu menjadi ininya tersendiri bang ya. Iya. Tapi demandnya menurut saya sih ini jadi apa ya, satu hal yang unik juga nih buat para mungkin pecinta kopi dan juga pecinta suasana baru di luar. Mungkin halaman baru bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Iya. Bang, kedepannya kalau boleh tahu halaman baru ada kerjasama mungkin atau sedang mengusung sesuatu hal? Ya, halaman baru sih istilahnya mudah-mudahan ya bisa timbul lagi outlet-outlet selanjutnya ya. Wah, amin. Ya. Jadi halaman-halaman baru. Iya, gitu. Atau halaman baru vol 2 gitu. Ah. Ya biasanya kan kayak coffee shop mungkin namanya sama gitu mungkin perbaruannya kayak gitu. Mungkin aja nih saya otak-otak bukan pebisnis sih, jadinya asal aja nyebut gitu bang ya. Oke. Teman-teman nanti kita akan ngomongin seputar gimana tips and tricksnya buat memulai usaha bisnis apalagi di bidang coffee shop dan juga eatery. Kita akan bahas setelah Pegawai Musik Sipil tampil lagi setelah ini ya. Silakan abang-abang dari Pegawai Musik Sipil. Sudah hidup.
terima solusinya. Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup satu kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Terima kasih sudah menemani kita sampai hampir di ujung acara kita pada episode kali ini. Oke, masih bersama kita di sini ada Bang Julio, yeah, ownernya Halaman Baru. Bang, di sesi ini saya pengen banget kayak orang-orang yang nonton ini punya, tadi kan Abang bilang ya, customer service is number one gitu ya. Yeah. Nah, ini pengen juga buat orang-orang yang nonton acara ini juga pulangnya bawa sesuatu gitu Bang, bawa kenang-kenangan. Mungkin Abang bisa sharing ke teman-teman yang nonton sekarang, gimana tips and tricks-nya ngejalanin usaha dan juga bisnis di coffee dan juga eatery, Bang? Iya, paling tips and tricks-nya adalah seperti ini, jangan takut buat gagal ya. Yang jelas jangan takut buat gagal, gagal dicoba lagi, dan lu harus konsisten yang jelas. Oke. Konsisten, dan lu gak kanan kiri nih. Dalam artian goalsnya apa, tinggal ditekunin aja di bidangnya. Betul. Ya kan, yang penting jangan nyepelin yang namanya R&D, research and development. Itu lo harus paling penting. Setuju. Gitu loh, supaya itu tadi lo dapat konsistennya gitu ya. Jadi produk ataupun istilahnya pelayanan yang lo berikan ke customer tuh emang full lah, kayak gitu. Pokoknya jangan lupa riset. Ya, ya riset, Bang ya. Riset sih. Ya karena kan orang biasanya kalau bisnis ayo aja lah gitu. Ternyata dia nggak ngelihat kekuatannya ke depan, ya, dan juga banyak kan yang didapat malah kerugian. Tapi menurut Abang, kerugian itu menjadi salah satu tantangan atau warning nih bagi kita supaya ya ini lanjut atau enggak gitu. Iya, rugi itu pasti, men. Rugi pasti. Kalau di bisnis itu rugi ya. Ya udah bisa dikatakan tak bakal terjadi. Setuju. Gitu ya. Soalnya kalau pebisnis enggak rugi bukan pebisnis ya, Bang. Iya, itu pekerja. Iya juga ya. Pekerja enggak pernah bisa, enggak pernah rugi. Enggak pernah rugi karena dia terima tiap bulan. Betul. Kalau pebisnis istilah kan bisa pas lagi anjlok gitu kan. Waduh. Gitu. Setuju. Pokoknya jangan takut sama kata rugi berarti ya. Kan? Yang penting kalau emang bisa dibilang saatnya kita rugi berarti kan kita harus evaluasi. Setuju. Gitu. Jadi kita evaluasi terus apa yang bikin kita lagi jatuh atau drop supaya kita bisa aman dah. Naik dan juga settle gitu. Iya, betul. Oke, Bang, buat tadi udah tips and tricks-nya, mungkin harapan dari Abang sendiri buat Halaman Baru atau mungkin buat para customer ke depannya itu seperti apa, Bang, Halaman Baru ini? Halaman Baru sih harapan gue adalah kita bisa besar ya. Amin. Kita bisa besar, kita bisa ngelebarin lagi tempat kita supaya bisa nge-serve tamu lebih banyak lagi. Amin. Gitu. Wah, ini jadi salah satu apa namanya? Langsung kepikiran kalau di luar negeri tuh ada apa one stop shopping library, Bang. Kayak salah satu apa namanya? Perpustakaan yang dijadikan sebagai tempat one stop gitu loh. Jadi semua hal ada. Mungkin ini juga bisa jadi bisa, itu bisa, kali, Bang. Bisa, ya. Bisa banget. Jadi karena, pusat. Karena bisa dibilang ya suka bisa dibilang ya customer datang ke sini mungkin karena kapasitas kita nggak terlalu besar. Betul. Gitu kan, sehingga yang tadinya mereka udah datang pengen ke sini mau nyobain tempat kita atau mau chill out sama tempat kita itu mereka terkendala gara-gara ya kapasitas kita. Ah benar gitu. Setuju mereka jadi mintanya dilebarin sih sebenarnya. Benar, amin, mudah-mudahan harapan kedepannya aman. Dan Abang mungkin ya, ada event menarik apa buat Halaman Baru nih? Ya bulan ini kita ada event sebenarnya di tanggal 28 ya. Di tanggal 28 kita ada event Halloween Party volume ketiga. Serius? Jadi Halloween Party. Betul. Di sini kita udah masuk ke volume ketiga. Itu kita setiap tahunnya memang ada Halloween Party ini untuk pesta kostum. Wow. Gitu. Boleh juga ya. Ini bisa jadi rekomendasi kalian buat yang bingung mungkin Halloween cuma nikmatin di online doang. Betul, offline-nya betul. Bisa langsung ke Halaman Baru, Bang ya. Siapa tahu lihat setan gitu. Tiba-tiba manusia wujudnya setan gitu ya. Kan? Kalau berhati setan banyak. Mungkin. Jangan gitu dong.
Kan namanya orang bang ya, gesekan seakan-akan kayak gitu. Dan mungkin ada harapan ke depannya juga bang buat abang atau bisnis-bisnis abang yang lain? Ya mudah-mudahan semuanya kita bisa nambah bisnis yang banyak supaya bisa bantu orang banyak. Amin. Gitu. Thank you Bang Julio atas kata-katanya. Boleh dong minta tepuk tangan. Yeah. Dan juga semangatnya buat Bang Julio. Yeah. Thank you banget Bang Julio udah sharing sama kita. Terima terkait kasih. Halaman baru, terkait juga gimana caranya menjadi pebisnis gitu Bang ya, owner. Dan 10 tahun bro, hasilnya baru kelihatan lama kan Bang ya, ngerintisnya ya. Lumayan lama. Ya karena kalau mau yang cepet ya instan jatuhnya cuma mie doang. Emang ya bukan jadi pebisnis gitu. Jadi pokoknya kedepannya kalau bisa yuk sama-sama teman-teman, sobat-sobat Jakarta Launch TV yang sering dan juga suka jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat wisata, dan ini jadi satu tempat wisata sebenarnya ya. Karena ini jadi tempat kita buat hangout dan juga foto-foto lah intinya ya. Saatnya kita menjadikan segala hal yang tentang kita banget nih buat dikenal di mancanegara. Yeah. Ya Bang ya, saatnya yang lokal go nasional menurut saya Bang. Itu makanya tagline halaman baru nih. Oh ya, apa tuh Bang? Tinggalkan yang lama, buka halaman baru. Tinggalkan yang lama, buka halaman yang baru. Thank you Bang Julio buat sharing-sharingnya kali ini, dan thank you juga buat abang-abang pegawai musik sipil yang sudah memeriahkan episode kali ini. Dan tentunya terima kasih juga buat para sobat channel Jakarta Launch TV yang sudah senantiasa menonton episode kita pada kali ini. Semoga tayangan kita bisa bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa saya enggak segan-segan dan juga enggak bosen buat ngingetin, jangan lupa tekan tombol like-nya, di subscribe juga, dan di share ke teman-teman. Mungkin ini bisa jadi ya salah satu hal yang bisa ngebantu teman-teman kita buat nyari solusi, nyari tempat dan lain sebagainya. Karena gak tahu kita sekecil apapun yang kita berikan mungkin bisa berdampak besar bagi orang lain ya. Terima kasih sudah bersama kita di sini. Dan tentunya acara kita di Gerobak Kampung episode kali ini tentunya disponsori oleh Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan kita dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sini Fatur Rizky, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan marilah sama-sama kita dengarkan persembahan terakhir dari pegawai musik sipil. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop mencintaimu, kau aku. Kau aku apa? Ngeluh. Yuk. Terlalu sayang nanti rokok soya.